Selamat datang di rumah Mama Ami lagi. Mana? Ini Pandika nih. Iya, maaf baru bergabung lagi. Jo ini Papa Ganteng cuman berdua aja. Tapi gua datang di saat yang tepat. Yes, kenapa? Karena ini rumah Mama Ami episode spesial 200 episode. Wey. Gak kerasa ya, Maya? Tiba-tiba pertama waktu itu kita bulan puasa. Sekarang udah mau bulan puasa lagi. Udah 200 episode. Alhamdulillah. Oke. Nah, berhubung ini episode spesial, sajiannya pun juga spesial. Dibuka oleh penampilan dari Denny Darko. Denny Darko, silakan. Ngomong dong. Kalau lagi sakit. Sebenarnya saya dikasih tahu buat menampilkan sesuatu yang spesial. Yeah. Oke. Okay. Saya cuma kebayang kalau di dalam magic itu ada, sebenarnya cuma ada tiga hal yang orang paling ingat. Karena kalau setiap saya ketemu orang, pas bisa nggak munculin ini, bisa nggak ngilangin ini. Nah, jadi muncul dan hilang. Hilang. Cuman kalau muncul dan hilang, itu biasa. Oke. Okay. Apa yang luar biasa adalah... Hilang nggak muncul. Itu gagal dong sulapnya. Oh iya. Dilempar ke laut. Nah, apa yang luar biasa? Yang luar biasa atau spesial adalah saat sesuatu hilang di satu tempat, munculnya di tempat lain. Itu istimewa. Nah, bayanginnya susah. Kamera yang dipegang sama beliau ini lebih mendekat lagi. Silahkan. Ya, om-om kameramen. Mas, bentar mas, lagi syuting mas. Emang disuruh? Emang dia lihat? Ini ilustrasi sederhana, bisa mendekat lagi. Ini kameramen ubahnya banyak juga ya. Ini ada kartu. Keluarin kartunya. Seperti biasa kalau kartu begini, ada 52 lembar dan dia akan berbeda-beda seperti itu. Misalkan mau bilang stop di jalan bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi warnanya dua, banyak sekali lambangnya. Nah, gigi angkat jadi dua. Oke, seperti itu. Taruh di sini, taruh sebelahnya. Nah, mau pilih yang mana? Kanan. Yang ini. Bilang stop. Stop. Ambil kartunya. Tunjukkan ke orang di rumah, jangan ditunjukkan ke saya. Pas banget. Nah, dibalikin ke sini. Lihat baik-baik. Tahu suaminya. Dekat, ditaruh di sini. Balikin ke sini. Balikin ke sini. Tutup. Nah, ini dijauhkan. Oke. Okay. Berarti kartunya tadi ada di sini. Iya, yeah, betul. Betul. Nanti kartunya kalau udah nggak dipakai buat saya ya. Berarti di sini? Saya buat bingung. Loh, di sini, kok di sini. Masih ingat? Kan tadi ditukar. Orang suka, ya, kalau nggak ditukar, itu sebenarnya taktik untuk seakan-akan berpindah. Oh. Tapi kalau ternyata memang ada di situ, berarti nggak mungkin di sini dong. Iya. Apalagi kalau ternyata minta berhentinya tetap di tempat yang terserah, bilang stop. Stop. Ambil. Lihat. Paling atas. Ambil yang paling atas. Paling kan atas. Itu. Setuju kan? Coba lihat. Wow! Itu nggak boleh diulang. Gimana kalau ternyata diulang? Taruh lagi. Coba. Ditutup. Sekarang itu. Pegang seperti itu. Gigi ekornya. Tampil di sini. Jatuh. Pegang ya. Ya, ini berarti masih dipegang masih gigi ya. Masih di situ. Bilang stop. Stop. Saya. Masih lihat? Buka. Loh! Kok? Wah! Elah, kau nggak? Loh! Tapi bisa aja kalau seperti ini, ternyata kartunya sebenarnya nggak cuma satu. Tapi ternyata kartunya kalau ditunjukin begini dia akan ada berbeda-beda. Oke. Okay. Tapi kalau di sisi yang lain, bisa dilihat di sini, akan... Hah? Wadai! Bisa kelihatan tadi. Queen semua? Ada banyak queen seperti itu. Nah, sekarang kalau ternyata ini dilakukan oleh manusia, bisa nggak? Nggak mungkin lah! Orang nggak bisa difotokopi, orang nggak bisa dicetak jadi dua. Nggak mungkin! Nah, jadi kita akan melakukan sesuatu dengan orang yang dari tadi nggak ngomong-ngomong. Siapa? Iya. Anda.